Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di FMR Channel ya teman-teman. Jadi malam ini saya seperti biasa ya, tugas malam teman-teman. Tugas malam. Kembali explore kita. Ini lokasi baru ya. Setiap malam saya berganti-berganti tempat ya, karena kalau di tempat itu saja takutnya ketemunya makhluk itu lagi seperti itu loh. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pantengin channel saya di FMR Channel. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua diberi panjang umur ya teman-teman. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Terima kasih banyak yang udah setia sama FMR Channel ya. Dan kita mungkin langsung saja ya teman-teman, kita langsung saja menelusuri hutan ini ya. Kita jalan ke sana ya. Seperti ini teman-teman hutannya ya. Merasakan ya teman-teman, saya udah merasakan ada sosok ya. Di atas sana teman-teman menangis. Dia kenapa ya? Kita samperin ya, coba bantu teman-teman. Kalau dia membutuhkan bantuan, kita bantu ya. Ish, bentar. Tapi ini ada makamnya teman-teman. Makam apa ya? Kok makamnya kecil? Samperin ya. Saya stand kamera di sini ya. Astagfirullah. Mukanya hancur teman-teman. Tapi kasihan dia menangis. Seperti menggali-gali makam itu ya. Kita samperin ya. Assalamualaikum. Kamu kenapa menangis? Ini apa? Iya makam. Makam siapa? Makam anak kamu? Oh. Kok bisa? Emang waktu meninggal dimakamkan di sini apa gimana? Bukan di sini. Terus diambil manusia?
makam anak kamu dibongkar. Dibongkar gitu. Terus dipindahkan, dimakamkan di sini. Kok bisa? Bisa setega ini? Jadi seperti ini teman-teman. Ibu kuntilanak ini ya menangis karena anaknya ya diambil, dimakamkan di sini teman-teman. Jadi anaknya ini digali sama manusia, diambil ya, digali, dibongkar makamnya. Buat apa tadi? Buat ritual, teman-teman. Mungkin semacam ritual pesugihan seperti itu ya. Lalu dimakamkan di sini. Kenapa enggak kamu hajar aja manusia itu? Ya lawanlah. Karena anak kamu dibawa seperti itu. Makam anak kamu dibongkar. Jadikan ritual seperti itu. Kenapa? Gak berani. Manusia itu lebih kuat. Banyak sahabatnya. Kadang manusia kalau dikasih kelebihan suka menyalahgunakan ya teman-teman. Udah jangan nangis lagi. Saya bantu ya. Saya bantu gali ya. Kamu gak bisa buka kuburan ini, gak bisa. Ya karena ada sesuatunya ya. Coba ya, coba gali. Udah berapa hari ini hilang anak kamu? Bulan. Berarti selama itu kamu menunggu di sini ya, nemenin anak kamu.
nih teman-teman anaknya. Astaga. Ya, tenang ya. Jangan nangis lagi ya. Pamit. Alhamdulillah teman-teman, ternyata makhluk tersebut ya, jadi anaknya dikubur ya, dikuburkan sama manusia teman-teman. Jadi makam anaknya digali, dibongkar, diambil jasadnya, dibuat ritual teman-teman sama ulama manusia. Kok ada manusia seperti itu ya teman-teman? Kalau saya tahu orangnya siapa, udah saya kasih peringatan teman-teman. Mungkin saya melanjutkan perjalanan saya ya ke depan sana. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pantengin channel saya, DFMR Channel. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri teman-teman. Buat teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.